Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan program di Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya beserta jajarannya. Yang kami hormati pemateri dari konsultan pendidikan tinggi. Yang kami hormati perwakilan dosen dan tamu undangan. Yang kami hormati perwakilan mahasiswa. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul di lab komputer Fakultas Teknologi Industri ini dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan melalui pelayanan berbasis e-learning. Salawat paling salam tak lupa pula kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Adapun susunan acara pada hari ini yaitu pembukaan, 2 laporan ketua panitia, 3 sambutan dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya, 4 materi aplikasi yang akan disampaikan oleh pemateri dari konsultan pendidikan tinggi, 5 penutup. Untuk membuka acara kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu laporan ketua panitia kepada Ibu Dr. Insinyur Wika Hadini MT, kami persilakan. Atas kehadiran para peserta dan terima kasih juga untuk kehadiran dari KPK yang sudah hadir pada hari ini untuk memberikan perhatian kepada kita semua mengenai bidang ini. Kami semua sangat berterima kasih karena sudah diberikan kesempatan ini oleh KPK macet atau apa ya. Mudah-mudahan akan memberikan ilmu tambahan buat kita semua dan akan meningkatkan kualitas dari pendidikan di FPI Jayabaya sehingga akan membuat kita semua menjadi jauh lebih baik. Hanya yang bisa saya sampaikan, terima kasih banyak atas kehadiran semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dr. Wika Hadini. Acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Ibu Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Jayabaya kepada Ibu Insinyur Herliati, FPPSD, kami persilakan. Selamat pagi, salam sejahtera. Sekalian, terutama dari PT KPT, saya ucapkan terima kasih kehadirannya pada hari ini. Teman-teman dari Fakultas Teknologi Industri, ini semua kita lakukan dalam rangka mengikuti perubahan global yang saat ini mau tidak mau harus kita hadapi. Sistem pembelajaran sebetulnya berevolusi atau berevolusi mulai dari zaman batu gitu ya, istilahnya orang menulis di batu, kemudian menulis di kertas, kemudian menulis melalui mesin ketik, melalui komputer. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana kita memanfaatkan sistem informasi yang memang saat ini mau tidak mau harus kita hadapi. Jadi kita akan melakukan metode pembelajaran berbasis e-learning. Terima kasih kepada PT yang sudah mempercayakan FTI sebagai pilot project untuk kegiatan ini. Jadi kepada semua peserta, saya harapkan ambil manfaat sebesar-besarnya, belajar kita sama-sama, termasuk saya juga belajar bagaimana nanti setelah dari hari ini kita terus melakukan pembelajaran, jangan berhenti sampai hari ini. Tentu saja targetnya jelas bahwa kita ingin menghasilkan pembelajaran yang berkualitas, yang mungkin saya perlu sosialisasikan di sini bahwa saya selaku pimpinan fakultas dengan semua pimpinan yang lain memiliki sebuah sasaran yang jelas bahwa kami di FTI ingin menghasilkan lulusan itu yang adaptif, kreatif, dan inovatif. Jadi salah satu kreativitas atau inovasi yang kita lakukan adalah melakukan pelayanan pembelajaran berbasis e-learning. Saya rasa ini saja yang saya sampaikan. Sekali lagi ucapkan terima kasih secara resmi membuka acara kita hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.
terima kasih kepada Ibu Insinyur Haryati MPPSD yang telah menyampaikan sambutannya sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi dari konsultan pendidikan tinggi. Kepada para pemateri, kami persilakan. Ya, mungkin ini adalah proses gambaran proses dari yang jalani yang akan kita jalankan. Untuk proses pertama sebelum mulai pembelajaran adalah proses migrasi data, di mana proses migrasi data ini dilakukan oleh administrator. Setelah migrasi selesai, kemudian dimulai dengan mengunggah bahan ajaran. Nah, bahan ajaran ini diwajibkan dalam format media online atau seperti video, image, atau PDF lebih ke media digital. Mungkin nanti di sini yang berperan lebih itu nanti bagian dari content creator-nya. Kemudian selanjutnya setelah konten sudah dibuat, yang ketiga adalah pembuatan kelas. Pembuatan kelas ini dilakukan oleh administrator. Yang wajib adalah terlebih dahulu dilakukan yaitu pengunggahan dokumen digital yang tadi. Jika setelah kelas dibuka, selanjutnya di sini proses keempat adalah pengunggahan dokumen tambahan. Maksud dari dokumen tambahan ini adalah tugas, kuis, ataupun modul-modul materi tambahan lainnya yang sekiranya ketika dosen ingin mengajar di sini dosen memerlukan bahan-bahan tambahan. Nah, di sini adalah proses pembelajaran, di mana di proses pembelajaran ini dilakukan hanya untuk dosen dan mahasiswa. Administrator hanya selesai pada saat mempublish kelas tersebut. Untuk media pembelajaran di sini kita mendukung konferensi dan forum diskusi sebagai media pendukung. Kelas ini pun nantinya mahasiswa dapat mengunggah atau membaca materi-materi yang sudah diunggah oleh dosen.
sebelumnya mohon maaf untuk terima kasih kepada Bapak Muhammad Yang telah